Seorang pedagang buah-buahan dapat menjual setengah kintal duku, 75 kg jeruk, dan 2/5 ton mangga dalam sehari. Berat ketika jenis buah-buahan yang terjual dalam sehari adalah, langsung saja kita ubah ke dalam bentuk kilogram ya. Berarti di sini kita tuliskan setengah kintal ke dalam bentuk kilogram. Berapa kilogram? Kemudian 75 kg dalam bentuk kilogram juga. Ini akan mudah dijawabnya ya, karena sudah sama-sama dalam bentuk kilogram. Kemudian 2/5 ton ke dalam bentuk kilogram juga. Nah, setengah kintal sama dengan berapa kilogram? Karena satu kintal itu adalah 100 kilogram, maka setengah kintal itu berarti 50 kilogram. 75 kg kita tuliskan 75, 2,5 ton kita hitung di sini ya, kira-kira berapa kilogram? 2/5 dikali 1000. Kenapa dikalikan 1000? Karena 1 ton itu adalah 1000 kilogram. 2 kali 1000 berapa? 2000 per 5 sama dengan 400 kilogram ya. Jadi 2/5 ton itu kita tuliskan di sini 400 kilogram. Kita hitung jumlahnya, 5 ditambah 7, 12. 1 di keataskan berarti 525. Nah, jawabannya 525, kira-kira ada tidak jawaban 525 di soal? Ya, berarti jawabannya adalah D, 525 kilogram.